عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. أي محمد تلو ingat dan تلو beritahu kepada manusia seluruh dunia tanpa mengira bangsa dan bahasa, ketika mana orang munafik, baik laki-laki, baik perempuan, dia akan berkata kepada orang mukmin, tolong tunggu kami sekejap, kami nak tumpang cahaya kamu. Lalu malaikat atau Allah Ta'ala menyebut, irji'un wara'akum, membalik semula ke dunia lah, faltamisun orang, tolong cari di dunia cahaya. Salakullah Al-Azim. Yang beliau saudara mursi, ahli-ahli yang berhormat, khususnya pimpinan PAS kawasan, ahli-ahli parlimen dan negeri, muslimin muslimat dan orang putih sekalian, khususnya jawatan kuasa yang menjayakan beliau malam ini, mula-mula sekali ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana setiap perkara-perkara yang menimbulkan masalah pada rakyat, kita dikandalkan cepat-cepat memberi penjelasan. Dan Islam sejak dulu sampai sekarang, sampai bila pun, dia tak boleh berhenti daripada ucap. Paling tidaknya tiap-tiap minggu hari Jumaat diwajibkan khutbah Jumaat. Khutbah maknanya ceramah. Jadi tiap-tiap minggu wajib orang Islam seluruh dunia memberi khutbah. Cuma tempat kita ni, boleh kerana negeri biasa dijajah oleh orang putih, maka perang orang putih hajar tu melekat lagi pahala ni, iaitu dalam masjid tak disebut politik. Itu orang putih hajar kerana masjid ni untuk Allah, dan Allah ni rupanya tak erti politik bagi orang putih. Jadi dengan sebab tu dalam masjid tak disebut politik. Kalau nak sebut politik, luar. Ambanya tak setuh banyak perkara tu, kerana kita kira reti belakang dah. Kalau setuh orang panggil utuh sekarang rugi seguni. Sebab senyap, tapi dia mengerti lah bahawa sekiranya dalam masjid ada sebuah politik, pabang buat apa dia? Pabang dalam masjid, pabang ni makna panggil orang. Dah panggil orang, tentulah terlibat dengan politik.